Banyak warga yang membicarakan tentang penemuan ular yang diduga merupakan ular penunggu sumur tua. Banyak yang berdatangan untuk melihat langsung tentang kebenaran tertangkapnya seekor ular besar berjenis sanca kembang. Binatang melata ini ditemukan di sekitar area sumur tua yang dikenal angker. Kemunculan ular ini diduga hendak memakan ayam milik warga sekitar. Lokasi ditemukannya ular di sumur tua itu menurut warga bukanlah sumur biasa. Sumur ini dikenal angker dan telah berusia ribuan tahun dan tak jelas siapa pembuatnya. Lokasinya tepat berada di sekitar areal perhutani Klenang, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Ini ular apa ini, Mas? Ini ular piton. Ini tadi lewat di bawah sini langsung keributan. Ini ngejar ayam ini. Di sini sering kehilangan ayam. Ini berapa meter panjangnya nih, Mas? Ini saya 3 meter 40. Besar nih, Mas ya? Iya. Emang sering kehilangan ayam sini? Nah, di sini sering kehilangan ayam. Warga juga meresahkan di sini gara-gara ular piton ini ya. Ada rencana untuk dijual kalau ada yang ada? Untuk rencana dijual ada. Untuk sementara takut di sini penunggunya apa sumur tanto ini takut ini. Untuk sementara saya pelihara dulu di sini, simpan dulu di sini. Ular sanca. Ada landak dan juga banyak jenis. Emang asal ular tuh dari sini ya, Pak? Iya, dari sini. Asal ular ini sering di sini. Sini dan juga ada harimau di sini. Ada 2 ekor anaknya belum ditangkap sih. Oh, serius ini, Pak? Iya, serius di sini. Ini larinya tapi ke selatan. Tapi kalau cuma ular ini sering meresahkan warga, ayamnya sering hilang. Gitu ya, dimakan ini ya, Pak? Iya, dimakan ular ini. Emang tempatnya kayak angker sini ya, Pak ya? Di sini emang angker. Di sini kan ada penunggunya, namanya di sini sumur tanto. Ada di sini, sebelah sini ada. Artinya sumur kuno, Pak ya? Kayak sumur kuno sini, yang penunggunya ciri di sini, di sumur pok. Sama sembuh orang, airnya. Tajak, Pak. Sing mati dan mati. Berapa? Mari itu mau ular lah. Pak Sueb, terkait dengan penangkapan ular yang ramai-ramai oleh warga Desa Sumberpo. Ini konon di sini dekat dengan apa, Pak? Sumur Tanto ya, Pak, Desa Sumberpo. Apa kaitannya penangkapan ular tadi dengan sumur Tanto ini menurut Sonan, Pak? Menurutku udah penangkapan ini aja. Akhirnya ini Tanto lahir. Dari mana? Emang Pak, ada kaitannya dengan barang-barang seperti apa, binatang-binatang seperti ular atau apa sih, memang ada katanya banyak seperti itu. Saya memang juru kunci dari dulu, Pak. Ini sudah berapa ribu tahun sumur, Pak? Ribuan tahun. Selain ular, penampakan yang banyak apa, Pak, di sumur? Ya, barang kecil sama barang liarnya pokoknya. Termasuk Pak, mungkin makhluk halus pernah nampak enggak di sini? Nampak pernah, Pak.
tapi tidak kelihatan. Tidak terbang sih. Tapi ini kelihatan tetap ya, berubah orang. Oh, begitu Pak. Terus sana Pak? Terus hilang itu. Oh, seperti itu. Yang sering terjadi penampakan itu? Sering, kepada saya lagi. Tahu-tahu lain, tidak tahu. Dari Probolinggo, Sony Kurnia Jaya memberitakan.